Terima kasih, Kak. Let's go, guys. Kita masuk ke Hotel John's for the day. Let's go. Oke. Okay. Kita naik dulu, guys. Ini suasananya di Hotel John's for the day. Nanti kita review aja yang penting. Ya. Yeah. Naik lift dulu ke lantai 2. Ya. Yeah. Oke, okay, mari kita naik. Kopi Medan. Oke, okay, naik ke lantai 2. Kalau di aplikasi masuknya jam 2, tapi ini rupanya udah bisa jam 12. Lumayan lah. Ya kan, Pi? Oke. Okay. Nah. 213. Kita ke sini. Ini nomornya. Terus kita ke sini. Oh, suasananya begini, guys. Lorongnya. Lorongnya. Oh, persis di depan ya? Iya. Persis di depan. Tuh, listriknya masuk ke ini. Ah. Tarang. Tempat tidurnya kayak gini, guys. Ada TV. Terus ada sandal, ada kulkas. Kulkasnya nyala nggak ini? Mana ini nyalainnya? Harusnya nyala ya, karena listriknya udah dicolokin. Ada minum 2, ada pemanas minuman. Tempat rak-rak. Lalu lemari nyimpan baju, ada cup stock hanger. Tuh ya, ada hanger ya. Kira-kira gini lah. Ini kaca untuk bercanda. Lalu ini toiletnya kayak gini. Ternyata tidak ada baknya. Ada handuk 2, sampo, sabun terisi. Showernya kita lihat. Oke. Berjalan dengan lancar, airnya juga lancar. Ada tisu, mantul, keset, toiletnya, tong sampah, cuci tangan, mantul, sikat gigi odol. Nah, oke, okay, tapi lampunya ya gini, nggak terlalu terang menurut aku ya. Jadi lampunya sudah disetting tuh, nggak bisa. Ini sistem kayak gini gemboannya. Kalau mau dipagarin lagi. Ini bisa ngintip gak ini? Gak bisa. Bisa ngintip. Dan menurut aku kondisi lampu yang gak terlalu terang ini aku gak terlalu suka. Lantainya ya standar lah ya. Kursinya asbak. Kita buka aja gimana? Loh, apa ini? Ini mati nih, gak bisa dibuka. Mati nih, gak bisa dibuka. Udah gorden mati. Bawah mau sarapan, kita lihat menunya kayak gimana. Kalau jarak antara harga
kamar tok dengan harga pakai sarapan jaraknya 90.000. Kita lihat harga sarapan 90.000-nya ya. Oh, di sini bisa. Di sini bisa. Ini di lobi. Mau di kafe sana juga bisa. Itu kafenya di sana. Sudah tersedia kayak gini, udah dimasak ke piring-piring, jadi dia nggak prasmanan. Enak, enak. Nasi goreng, kerupuk, telur, timun, dan air putih. Untuk rasanya menurut aku enak. Jadi ini tuh nasi gorengnya itu wangi juga enak, terus ada ikan-ikan kayak gitu di dalam nasi gorengnya. Enak banget. Apa rasanya? Enak banget. Sampai Pak Su bilang enak banget, nasi goreng terenak yang pernah dia makan katanya. Belum pernah. Dia katanya belum pernah makan nasi goreng seenak ini katanya. Jadi itu katanya enak banget guys ya, wangi, ada campuran-campuran gini, cuman memang gak ada campuran bakso. Tapi ini pun udah enak banget rasanya, garamnya semuanya pas, pedesnya pas, mantul banget sih menurut aku. Nah, gurih-gurihnya juga. Ada gurih-gurihnya. Enak sih ini di John Pardedes International Hotel. Ya, tapi menurut aku untuk harga 45.000 di ukuran hotel, terus campurannya kayak gini, ya nilainya 3 dari 5. Tapi untuk rasa, nilainya 8 dari 10. Keren deh. Oke guys, ini sebelum aku check out, kami check out dari hotel ini, aku mau kasih sedikit lagi review ke kalian tentang hotel John Pardede International Hotel ini. Jadi ini kami mau check out dan aku mau kasih review lagi hal-hal yang belum aku dapatkan kemarin yang baru aja aku ketahui hari ini. Nah, jadi hal yang baru aku dapatkan lagi adalah guys, jadi itu colokan di sini itu kayak gini ya. Dia itu lumayan jauh dari tempat tidur. Jadi menurut aku ini kurang cocok sih ya, kurang cocok dan kurang nyaman sih di aku menurut aku, karena colokannya itu bahkan di meja juga nggak ada ya, itu colokan yang bawah nggak bekerja. Aku kemarin udah cobain, jadi colokan ya yang pertama, terus colokannya itu juga ada di bawah kaca ini. Ini dua ya, dapat dua colokan, dan ini tuh sudah agak lumayan rusak. Dan colokan yang ketiga adalah di toilet gitu. Mungkin ini untuk hair dryer atau siapapun lah. Ada colokan ini juga ya, yang kepala kayak gini. Nah, itu ya. Terus juga ini airnya ini ya genang. Jadi kalian harus hati-hati. Airnya genang karena nih ya, kayaknya lubang pembuangan di sana itu agak lumayan tinggi dari yang di area sini, sedangkan ini sendiri nggak berair gitu. Terus yang aku lihat di foto di aplikasinya tiket.com itu, sini tuh harusnya ada bathtubnya, ada tubnya gitu, tapi ternyata di sini nggak ada tubnya ya. Gak tahu, ini bisa ditarik, layarnya bisa ditarik kayak gini, bisa ditarik. Terus dia tembus kaca ke tempat tidur gitu ya. Oh iya, air yang ini sama air yang itu dua-duanya bisa hangat ya guys. Oh, keren banget deh. Dan ini lampunya di tengah-tengah nggak ada ya guys, jadi lampunya hanya satu di situ dan warna kuning. Di sini nggak ada lampu dan dua di situ lampunya. Jadi lampu ada dua di koridornya, satu sama yang tadi aku tunjukin di sini satu. Itu ya. Kursinya ada dua.
Dan lampu. Ini lampunya juga aku nggak tahu cara nyalainnya kayak gimana. Karena ketika kita masukin kartu itu, semua ini langsung nyala otomatis. Sebenarnya kita tuh bisa juga ngaturnya di sini. Nih, tapi ini dressing table-nya nggak ada reaksi atau apapun. Ini lemnya baru dia bereaksi. Nah, meja kayak gini untuk ngatur table. Nih, mati lampunya yang tadi. Lampu yang tadi itu ya. Ini table, lampu yang atas mati. Ini volume, nggak tahu volume apa, selector. TV ini untuk matiin TV. Terus picture ini nggak tahu, nggak ada reaksi apa-apa. Koridor, lampu koridor. Koridor itu yang sana. Coba aku matiin ya. Nah. So, gimana menurut kalian guys? Apakah Hotel John Pardede International ini memang se-internasional itu? Ataukah harganya worth it banget menurut kalian? Hanya 205.000 aku dapat diskon kebetulan. 205.000 per malam dengan fasilitas yang sudah aku jabarkan tadi, semua-semuanya itu. Gimana menurut kalian? Langsung aja tuliskan di kolom komentar. So, see you in my next review guys. Bye! Check.